nasi ayam pun sedap juga kan. Si ayam Grand Hyatt ni macam gerak. Nasi ayam RM55. RM55 mat nasi ayam sepinggan. Anak harimau berdiri. RM55 weh. RM55. Okey. Rasa semput tu, dengar RM55. So guys, okey. Nasi ayam RM55. Apa beza nasi ayam RM55? Nasi ayam yang famous bau dah RM10. Nasi ayam yang biasa bau RM5. Apa beza dah? Sedap ke? Masak pakai mas. Mamu akan reveal dekat hangpa 3 kedai. Orang kata shortlisted, iaitu daripada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kita akan cerita dekat hangpa 3 level itu. Level 1, Kayangan. Dan Mamu telah shortlisted, kita akan beli di Grand Hyatt Hotel. Harga asal dia adalah RM55 untuk sepinggan nasi ayam ini. Untuk level kedua, kita akan cari nasi ayam yang sangat famous di Kuala Lumpur ni, iaitu nasi ayam Cheng Meng. Cheng Meng, bukan Cheng Meng. Cheng Meng. Lepas tu, iaitu nasi ayam yang nombor 3 adalah nasi ayam Kak Tun di Segambut. Dengan ini, kalau Mamu pergi beli, nampaklah satu lagi. So sekarang ni, Mamu akan hantar askar-askar Mamu. Askar! Mbak. Sekali petik, sampai. Okey, sekarang ni aku nak hampir beli 3 kedai ni, iaitu 1, Grand Hyatt, nombor 2, Cheng Meng, nombor 3, kedai nasi ayam Kak Tun. Baik, bang. Wow. Bruh. Apa yang lama? Udah apa ni, Mat? Oi. Ha, sampai dah. Sampai dah. Okey. Askar. Ya. Yang ni, yang ni yang mana? Hayat. Hayat. Okey, terima kasih. Wish. Okey, so kita dah dapat dah. Ini adalah daripada Grand Hyatt. Okey, presentation aku cakap memang A dah, tapi kita tengok harga dulu. Harga dia RM37. Harga dia RM55, tapi dia sebab promotion hari Isnin dan takeaway. So dia jadi RM37 flat. Mari kita tengok dulu. Okey, dia bagi dekat aku ada sos kicap, ada ni cili dia. Yang ni aku rasa bawang putih kot. Ah betul. Ni bawang putih. Lepas tu yang ni apa dia? Oi, nasi mai. Okey. Nasi dia bagi dalam ni. Okey, yang ni sup. Ah, okey, bau sup. Okey, yang ni ada bau sup. Okey, yang ni yang bernilai RM37. Kita akan unboxing RM37 mana si ayam. Sempoi. Oh, wow. Ada ayam, ada timun, ada tomato. Tu tak apa. Okey, sekarang ni mai kita test dulu. Okey, kita rasa. Oh, sudu. Kita rasa dulu, kita bubur nasi sikit. Kita tak boleh rasa banyak sebab kita ada lagi dua lagi sekali kita kena rasa. So, test kita bubur. Sikit. Tutup balik. Sup. Minum sikit. Sekarang ni kita mai rasa ayam dia. Okey, ayam bagi aku ayam roasted lah, apa nak macam mana lagi. Memang inilah. So kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Okey. Aku tengok orang buat ASMR, aku pun try buat SS.
tak apa. Tak asal sangat, Muzat. Aku rasa macam duduk kat hotel lah. Ada orang tengah main gitar. Sebelah. Kasi ayam. Okey, apa aku boleh cakap sini, nasi ayam ni. Nasi ayam ni. Rasa nasi ayam. Dia macam mana nak beritahu, ha? Nasi ayam ni dia antara fusion antara nasi ayam Melayu dengan nasi ayam Cina. Aku rasa dia confused. Dia confuse nak buat nasi ayam Melayu ke nasi ayam Cina. So aku tak boleh nak kata apa sebab dia roasted dia ala-ala Melayu pun ada, Cina pun ada. Nasi dia aku rasa dia macam terlampau berat. Apa maksud aku berat? Macam nasi ayam ada kita rasa tu dia terlampau lemak sangat tau. So yang ni aku rasa nasi ayam tu dia agak heavy. So bagi aku untuk harga RM35 lah, bukan RM55 sebab dia bagi kita RM35, kita kena bagi tahu dia harga RM37. Ha, boleh tapi mahal. Nasi ayam ni bagi aku biasa saja. Tetapi mungkin dia duduk di hotel dia akan jadi mahal. After all daripada 5 bintang aku boleh bagi dekat dia 3.5. Bukan sebab aku tak suka nasi ayam ni. Nasi ayam ni sedap. Tetapi untuk price dia kita kira RM55 lah sebab han jual dekat orang RM55. Cuma hari ni je aku dapat RM37, which is alhamdulillah lah. Terima kasih. So, after all 3.5. So, sekarang ni kita akan ke next nasi ayam. Let's go. Ashkar. Oh, Ashkar ni committed ni. Inilah Kim Jo-un duk cari ni. Okey. Yang ni daripada mana? Chingman. Receipt? Oh, receipt ada. Okey, receipt ada. Okey, Mat. Sekarang ni, okey, kita letak tepi dulu. Chingman ni, sejarah dia dulu, dialah lawan Chimping. Dah, aku bawa ya. Okey. So, sebenarnya, okey, harga dia adalah RM10. 10 kupang. 10-10. Nice number, Mat. Bagi aku, dia memang suit to Marhain. Okay, maknanya semua orang mampu. InsyaAllah. Okay, so sekarang ni mai kita tengok presentation dia. Ya, itu. Dia akan mai dengan sup kacang. Dalam ni aku rasa ada kacang. Aku tak tahu kacang apa ni. Kacang tanah, sorry. Kacang tanah dalam ni. So sekarang ni kita tengok pula presentation nasi ayam dia. Tu dia. Han tengok ayam. Besar tapak tangan tu. Oh dia, pang biru muka. Tu dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potong 6. 6 slice. Okey, kita ada nasi dan juga ayam lah. Very simple. Dan dia ada dia punya sos, iaitu macam sos kicap cayak. Dia bagi cabai, cabai cayak juga. Sama jugalah. So, mai sekarang ni kita akan rasa. Kita akan rasa. Right, kita letak ni semua tepi dulu. Kita ambil ayam dulu. Oi, jangan jatuh. Nasi dia ni kena lebih sikit lah. Sebab cemeng kan. Okey. Sebab terkenal, sebab sedap. So sekarang ni kita kena bubuh sos dia. Dia ni mat kamera rupanya. Aku punya Ashkar ni. Okey. Kita potong sikit. Okey. Oh, cukup. Jangan banyak. Sos dia pun dia bagi sebab dah tengok hygiene lah kalau macam ni. Betul tak? Tak ada nak terbuka-terbuka ke apa. Dia dah seal dah dekat hang. Tak lewat lari mana lah. Tu kita ambil sup. Sup, tabur. Kacau sikit. Bagi ni dia punya aromas dia tu. Oh. Penuh mak rasa. Penuh. Full bar. Nak cakap macam mana lagi? Ini nasi ayam Cina, Hainan. So, orang kena faham. Tapi dia still ayam roasted. Sebab ada setengah suka nasi ayam yang macam ayam rebus tu kan. Aku makan roasted je. Simple. Rasa cukup. Rasa dia cukup. Tak payah cerita lah. Dia punya
Kacang tadi tu pun rasa. Nasi tu masak dengan elok, ngam-ngam sebiji-sebiji. Tak ada melekat macam tadi. Ngam-ngam sebiji-sebiji. Ayam ni, cun, roasted dengan elok. Ada juicy dia, masak pun ngam-ngam. Memang, yang ni nasi ayam Cimeng ni dekat Bukit Bintang ni tau. Tapi aku tak tahu nak sebut nama dia. Cimeng kan Cimeng ke apa orang tak tahu lah. Saya salah sebut, maki buat nanti no. Okay, mai. Nak habis lah. Perfect. Untuk nasi ayam yang bernilai RM10. Mai, nasi ayam macam ni yang sedap. Ambil dapat 5 bungkus yang beli dekat Cimeng ni daripada ambil beli kat hotel. Aku tak peduli pun hotel mana. Tapi sekarang ni kita beli sebab dengan duit kita sendiri. Faham tak? So kita ada hak untuk kita bercakap. Last call. Ambil sikit ni. Okay. Kesimpulannya, apa yang aku boleh cakap dekat sini, nasi ayam ni dengan bernilai RM10 sangat berbaloi. Okay. Kualiti ayam cukup, masak dia dengan roasted dia cukup, dengan juicy, dengan rempah dia yang di roasted tu memang ngam. Dengan dia punya kicap pun just nice, tak masin sangat, tak berdengung sangat. Lepas tu dengan dia punya cabai ni pun pedas dan ada manis sikit. Just combination dia tu kira perfect tau. Itu yang kita cari. So overall, untuk nasi ayam ni aku bagi 5 mat daripada 5. Okay, so sekarang ni kita akan ke final. Nasi ayam Kak Tun Mat. Okay guys, so kita akan ke yang paling penghabisan, iaitu nasi ayam Kak Tun. Silakan. Udia Kak Tun. Nindia bak anak mandi ke apa ni? Punya sos punya lah banyak. Mai, sekarang ni kita tengok, iaitu nasi ayam Kak Tun. Harga dia RM5.05 man. Paling murah dalam market lah, tanpa kita membuang masa. Okey, sekarang ni kita ada apa yang dia bagi dengan RM5.05 tu. Dia sup bau sikit. Okey, sup tak apa nak bau sup. Sekarang kita bau sos pula. Okey, bau sos lah. Bau sos dia kicap. Okey, kicap dia ni aku rasa dia macam campur dengan kicap sup. Ada setengah suka masak macam tu. Contoh daripada utara, kicap tu dia akan masuk sekali macam sup kan tau. So dia akan jadi macam masam-masam manis sikit. Steam lah. Aduh. Okay, so sekarang ni mai kita rasa. Mai kita buka dulu. Dia mat. Ayam. Ya. Nampak? Nasi tu ada. Dia bagi ayam kat kita pun. Okay. Reasonable. So, mai kita operation dia ni. So kita ambil. Sok weh ayam dia ni. Zaman haram. Okey, kita busuk sikit. Kicap ni mai kita test dulu. Aku pun tak tahu dia masin ni apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mai kita rasa Kak Tun dengan harga RM5.05. Mai. Ya, sodok. Okey. RM5.05 mat. Macam ni punya harga. Untuk macam ni punya rasa. Macam ni. Kak Tun, tempoi. Jujur cakap. Ini betul aku cakap lah. Ni nasi ayam Melayu.
Ah, jangan silap ah. Ni adalah nasi ayam jenis Melayu punya masak. Dia punya nasi tu dia takkan rasa macam berminyak. Ah, hang kena faham nasi ayam Melayu ni dia rasa macam dia rasa lain tau. Dia bukan macam nasi ayam Cheng Meng tadi. Okey, so beza dia di sini adalah daripada segi ayam, satu, dua, nasi, sos, tiga, kicap, empat. Beza 100%. Sup je orang kata ala-ala, tapi sup ni pun tak sama macam yang tadi tu. Untuk standard RM5, 5 kupang kedai tepi jalan, bagi aku memang boleh terima sangat lah. Kobih pun elok, timun pun elok. So, after all, dia punya ni maneh punya style. Kalau Melayu punya style lah. Kalau kicap, kicap dia ada sedikit maneh dan juga cayak. Dan untuk sos ni, dia memang maneh. Pedas tu kurang. So, after all, aku boleh cakap untuk harga RM5.50 untuk restoran Katun yang ranking nombor 3, paling last, tepi jalan punya standard, 5 bintang lah aku bagi. 5 bintang. Katun, champion. Okay guys, so sekarang ni Mamu dah rasa ketiga-tiga, iaitu Grand Hyatt, Cheng Meng dan juga nasi ayam Katun. Pemenangnya adalah nasi ayam Katun. Kita bukan cerita pasal harga tau. Untuk harga RM35 duduk di hotel, memang betul harga dia. Which is betul dengan harga dia berbaloi. Bila dia duduk di restoran yang besar, restoran yang terkenal, restoran yang ada nama Cheng Meng, dengan harga RM10, memang betul. Dan bila dia duduk di Katun punya level, RM5.50, memang betul. Tetapi kualiti, kita jangan cerita pasal standard, kita cerita pasal kualiti. So kualiti yang diberi dalam RM5.50, bagi aku Katun still menang. Walaupun Katun duduk di hotel sekalipun, bagi aku Katun menang disebabkan oleh cara masakan dia. Aku tak boleh cakap yang kita bercakap daripada soal segi kualiti masakan yang diberi dengan harga yang berpatutan. Aku just nak tambah di sini, okay? Kepada hipster, aku faham sekarang ni dalam dunia yang serba moden, yang jadi trending sekarang, hipster punya stylo dengan nampak bubuh, design brick sikit, bubuh dengan besi sikit, lepas tu kedai pun modified cantik sikit, lebih kurang dalam 100,000 punya modified kedai. Itu tak bermaksud ampa boleh tekan harga dekat orang. Kalau kualiti makanan yang ampa bagi dekat orang sampah mai. Faham eh? Just aku nak pesan. Mungkin the next content kita, kita akan bercerita pasal hipster ni pula. Kita cerita pasal kopi-kopi jenis hipster. Kopi rasa macam kaki, tapi masalahnya dia punya harga na'uzubillah, dengar pun naik seram. So di sini kita kena seiringan dengan kualiti. Bukan hanya sebab hang bawa mai plastik satu kononnya macam hipster punya, hancah orang RM10, sedangkan ayak dalam tu bau dah ada RM1 lebih. Jangan jual brand, jual kualiti. Bau brand sampai. Thank you very much for watching Shahnaz Ahmad TV. Thank you untuk support yang tak pernah berbelah bahagi kepada Mamu Legacy, Mamu dan juga semua tim yang terlibat dalam Mamu Legacy. Thank you very much for watching Shahnaz Ahmad TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Ingat, jangan lupa subscribe ke 100,000. Road to 100,000. Okay? Assalamualaikum guys. Bye-bye.